lagi di channel GB of Talk. Kembali kami ke reaction. Ojo ngambek, mobil kesayangannya mau dijual. Ini adalah detik-detik sebelum video kemarin itu, guys. Nah, pasti ini Ojo akan nggak tahu deh seperti apa nih ngambeknya. Tapi dia ini kayak udah mulai dibocorin. Okay. Mobil gue akan dijual. Tapi yang sinyola itu belum datang mungkin ya. Oke, mungkin untuk mensukseskan yang kemarin itu ya. Meyakinkan gitu sayangnya. Oke, baiklah. Pastikan kalian semua sudah subscribe channel ini dan nonton video ini sampai habis. Ini dia reaction-nya. Mobilnya siapa? Mau tuker mobil. Hah? Tuker? Kenapa dituker? Dia ngambeknya kenapa sih? Aku ngambek sih deh. Ah, ini mah gak mau jual mobil Onyo. Orang itu hadiah dari Hiu, gak akan jualin sama Ayu. Gak sayang ya sama mobil ya. Gak sayang ya sama mobil ya. Gak sayang ya. Pijit. Hujan. Oh, jadi dia ada dua desain. Mobil siapa? Apa sih? Onyo. Mobilnya siapa? Mau tuker mobil. Hah? Tuker? Kenapa dituker? Kenapa dituker sih, Ayah? Untuk orang mobil bagus. Oke, Nansu, sekarang ini kita lagi lihat mobil Lombardier. Kalau aku sih sebenarnya kayak desain aku lebih suka yang ini sih. Maksudnya jadinya kayaknya aku gak kepake. Kayaknya gak kepake. Yang dulu di TV gue juga 2 bulan doang gue nontonnya. 2 bulan doang. Jadi ini berarti kalau ini maksudnya dia ngasih sendiri dari sini. Jadi ini bambunya bisa buka, jadi bisa extend gitu. Jadi buka, jadi memori juga masih akan kalau lebih sering dia pasti bisa sesuai. Ih, kursinya pun gila banget tuh. Bisa dijadiin. Jadi tetap dia bisa kalau misalnya mau jadi bed bisa sampai di sini. Biar nggak motion. Dia emang space. Tapi ini kekuatannya berapa banyak? Kalau mereka, ya, mereka bisa duduk di sini. Tergantung sih. Kalau misalnya masih kecil sih bisa. Kalau misalnya udah 50 kilo duduk di sini, ya kita serem kan normal kan. Tapi kalau tidur kan bagi dia bebannya di tengah di sini. Enggak, maksudnya kan kalau anak-anak lihat kayak gini mereka bisa duduk. Iya. Dan mereka bisa duduk kayak misalnya pokoknya bisa duduk sini dan adanya di sana hadap-hadapan gitu loh. Masih kuat sih harusnya kalau anak kecil ya. 50 kilo. Hah?
harusnya ya. Belum pernah coba sih kalau 50 kilo lebih. Iya kan? Ini masalah itu sih, ibu-ibu yang jadi. Apa betul. Problemnya, Bun? Problemnya kalau ditidurin kayak gini, anak bisa aja Onyu tiba-tiba duduk di sini gitu kan. Mm-hmm. Jadi lagi menanya apakah kuat gitu, takutnya kan namanya anak-anak tiba-tiba bundanya di depan lagi ngapain kagak ngeliat. Alemong di belakang. Alemong. Kalau misalnya itu nanti kita bisa testing juga di shop. Aduh, berapa harga gini pengen beli? Iya kan? Mohon maaf kehaluan ini. Cuma tetap nggak bisa kayaknya kalau tetap jadiin 3 baris. Kecuali kursi ininya nggak ada dikecilin gitu ya. Karena ini juga lumayan besar. Iya, beda sama kursi ini. Kalau dikecilin kursi ini. Iya, mobil yang punya bunda ini kenangan waktu ada waktu Onyu masih ada di sini, mobil ini udah ada pernah pertama kali naik mobil ini. Karena kalau makin lama Onyo, harganya akan makin jatuh. Jadi udah dibuang sekarang. Kamu mau pilih nih? Iya. Terserah aja deh. Terserah ya aja deh. Ngambek. Kok marah? Kenapa sih dia? Itu kalau buat dia itu kalau mobil kenangan itu. Yang mobil yang merah kan kita tahu. Nah sebenarnya mobil kenangan buat kita itu mobil merah. Mobil merah. Bukan mobil itu mah cuma mobil operasional. Mobil merah yang udah legend. The legend. Legend. Onyo itu buat Onyo mobil kenangan, nggak boleh dijual, sama kayak dia mobil yang dia tuh, yang mobilnya dia itu pasti nggak boleh dijual. Buat dia tuh kenangan. Buat dia kenangan. Tuh lama. Ngambek. Jadi Onyo ngambek dan bisa mobilnya dijual. Mobil bunda dijual. Apa sih? Mobil bunda dijual. Kenapa? Dia ngambeknya kenapa sih? Aku gak ngerti deh. Bundanya gegana gak bisa ngeliat anaknya ngambek. Jadi galau bunda ini, yang dia tahu pertama kali datang. Coba tanya dia ya, desainernya nih. Ini udah punya desainer. Nih. Lo gimana desainnya? Kita sih ikut aja sih kalau misalnya emang oke ya kita bikinin. Sebenarnya bisa dibikinin tapi space-nya lo. Itu mesti dipikirin lagi caranya. Oh, buat spesifik buat anak-anak gitu ya. Kecil, ya ini kan lebih gede. Kecilnya kecil aja kayak biasa normal gitu. Coba ada kecil enggak, Bro? Nah, gimana tuh? Ini kan lebih gendut gitu mestinya kan. Jadi ini yang kemulim gitu. Kenapa ya, Kak? Kenapa? Enggak ngerti. Kenapa? Terserah Yu deh. Aku tahu yang bisa bikin kalian senang mobilnya warna apa. Pink. Kenapa? Enggak ada. Nih, Ayah tahu maksudnya adalah kan kalau mobil sejarah itu enggak boleh dijual kan. Nih, buat Ayah Bunda, mobil yang punya kenangan itu yang merah. Yang merah itu mobil enggak. Waktu pertama kali Ayah nyobain mobil itu, mobil itu. Mobil punya Bunda. Waktu yang mana? Merah dong. Enggak dong. Iya kan itu punya Ayah Bunda, jadi punya kenangan Ayah Bunda. Jadi kenangan Ayah Bunda. Oh, bunda, maksudnya langsung naik mobil itu, Bun. Enggak, mobil Ayah. Bukan mobil itu. Yang mana? Waktu pertama kali Onyo bukan apa datang ke sini, tapi yang waktu Onyo syuting di acara mana gitu naik mobil itu pertama. Aku sih nggak tahu ya, karena kan aku masih di Singapun. Mobil yang mana salah kali Nyo? Oh ngambek ya. Tulisnya belakang platnya, weh.
Bunda.